kali ibu-ibu di sana yang nggak ada yang dibantu sama helper, nurunin sendiri. Memang nggak ada tipping sih, cuman nggak help. Lihat ya, helpernya di depan, bantuin nggak? Ya enggak kan? Ya kami berdasarkan faktor tersebut, saat ini melakukan perbaikan. Yang kami lakukan yang pertama, untuk jangka pendek kami telah menunjuk 12 orang supervisor setiap harinya untuk pengawasan, sehingga kemudian kinerja mereka bisa kita awasi. Jadi airport helper yang pasif, yang kemudian tidak proaktif, nanti akan kita record dan di akhir bulan akan kita evaluasi.